Kapolsek Percut Seituan Kompol Faidil Zikri melalui Wakapolsek AKP Arta Sebayang bersama Kanit Lantas Ibtu JH Panjaitan membagikan 150 nasi bungkus kepada penarik betor dan petugas kebersihan di kantor Lantas Percut Seituan, Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Wakapolsek Percut Seituan menyampaikan salam dari Bapak Kapolsek Percut Seituan Kompol Faidil Zikri yang tidak bisa hadir, meminta kepada penarik betor dan petugas kebersihan untuk sama-sama menjaga keamanan dan tidak melakukan tindakan kriminal, menyebarkan kabar atau berita hoax, serta ikut mensukseskan pemilihan Presiden 2019 secara aman dan kondusif. Nisliana Siregar, mewakili penarik betor dan petugas kebersihan, mengucapkan terima kasih atas pemberian nasi bungkus. Semoga kegiatan Jumat Barokah ini menjadi agenda rutin Polsek Percut Seituan. Kepada Bapak, kami sudah menerima nasi yang Bapak kasih. Semoga rezekinya lancar dan berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata. Tribrata mendukung dan mensukseskan Pilpres 2019.